Ya, pemirsa, diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil mewah Porsche menabrak minibus di jalan tol Porong, Surabaya. Akibat kecelakaan itu, pengemudi dan penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka. Kecelakaan dengan melibatkan sebuah mobil mewah Porsche di jalan tol Minggu siang terjadi di KM768-400 tol Porong arah Surabaya. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi. Sebuah Porsche warna hijau menabrak bagian belakang sebuah minibus yang melaju di depannya. Akibat kerasnya benturan membuat bodi belakang minibus ringsek masuk ke dalam, sementara pengemudi dan seorang penumpang di dalamnya mengalami luka. Kejadiannya selepas dari gerbang Porong. Selanjutnya Grand Livina ini bergerak di lajur tengah. Sampainya di TKP KM768-400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan Porsche yang berwarna hijau. Korban di dalam Grand Livina terdiri dari satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Untuk bapak dalam kondisi luka ringan atau luka robek di bagian kepala bagian belakang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.